Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mancing, ketemu lagi dengan Rumah Mancing 14. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat rangkaian pancing parabola. Itu rangkaian parabola. Rangkaian ini bisa digunakan untuk memancing ikan nila, mujair, tawes, dan lain-lain. Bisa juga digunakan untuk arus yang deras. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu senar. Senar ini sepanjang 30 cm, sebanyak 4 helai. Kemudian tutup botol. Tutup botol bisa pakai tutup apa saja. Dan kemudian kail pancing dengan gili-gili sebanyak 4. Gili-gili 1, kail pancingnya 4. Jarum. Lem untuk merekatkan nanti. Spidol untuk memberi tanda. Dan juga tang. Nah, selain itu kita juga butuh ini, nah, lilin untuk ngepet ya. Nah, untuk pertama kita buat lubang tanda dulu. Lubangi tutup botol ini sebanyak 4 lubang. Beri tanda. Contohnya begini. Kenapa kita beri tanda 4? Karena kita akan membuat dengan 4 kail. Kalau kalian ini membuat dengan 5 kail, lubangi sebanyak 5. Kalau membuat 6 kail, berarti lubangi sebanyak 6. Nah, sekarang kita lubangi ini dulu dengan bantuan jarum. Ya. Biar lebih mudah, kita gunakan nih lilin, bukan untuk ngepet lilinnya. Nah, kita nyalakan. Dibantu dengan tang, kita buat lubang di tutup botolnya ini. Nah, sekarang sudah terlubangi sebanyak 4 lubang. Nanti bisa kita besarkan pelan-pelan. Kita matikan lilinnya. Kita singkirkan. Kita cek lubangnya ini. Kita beri lubang. Yang di sini tadi kita cek lubangnya. Nah, di sini sudah masuk. Sudah berlubang semua. Nah, gunanya lubang ini nanti untuk senarnya. Nah, jika lubangnya sudah selesai, waktunya kita untuk merangkai pancingnya. Untuk ukuran pancing atau kailnya, bisa kalian sesuaikan dengan besar ikan target. Kita ikat kail pancingnya
Seperti biasanya kita mengikat. Kita ikatkan. Ini dililitkan. Tarik yang kencang biar lebih kuat. Bisa menggunakan bantuan tang biar lebih kencang katanya. Tarik. Nah, kita buat ikatan seperti ini sebanyak 4 ya. Nah, sekarang sudah jadi 4 ikatan kail. Sekarang kita rangkai ke dalam ketutup botol. Kedalaman di dalamnya, ini kan ditutup botolnya. Kita rangkai ke tutup botolnya. Ujung senar yang satunya kita masukkan dari bagian cekungannya. Nah, kita masukkan seperti ini. Semuanya kita masukkan. Agak susah ini yang satu ini. Masih sempit lubangnya. 3 kurang 1. Nah, sekarang sudah masuk ke tempat lubangnya. Bentuknya seperti ini ya. Sudah, maka kita akan ikat dengan kili-kili. Gini. Kita ukur seberapa kira-kira nanti panjangnya ini. Nah, gini. Ini kita ikat dulu biar tidak lepas kemana-mana. Ikat gini. Kita lilitkan satu kali lagi biar kuat ikatannya.
biar seimbang. Kita lilitkan. Nah, udah. Sekarang tinggal kita ikat ke kili-kilinya. Kita ikat seperti tadi, dililitkan dua kali biar lebih kuat nanti ya. Nah, seperti ini kita tarik sekuat-kuatnya biar kencang ikatannya. Nah, kalau sudah ini kita potong. Dan ini diberi lem biar kuat. Ini kita beri lem biar lebih kuat katanya. Ini sudah jadi rangkaian pancing parabola. Bentuknya seperti ini. Bisa digunakan untuk mancing ikan nila, tawes, atau mujair, atau ikan lain. Bisa juga digunakan di sungai dengan arus yang deras. Untuk umpannya menggunakan umpan pelet ya. Sekian cara atau tutorial membuat rangkaian dari parabola. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.